Halo, kembali lagi di channelnya Narawinata ya. Jadi kemarin saya posting ikan, banyak yang bertanya-bertanya ya. Bang, beli besi sikunya di mana ya? Nah, saya jawab ya. Saya beli siku besinya di toko kaca. Jadi bilang aja besi bracket ya. Biasanya modelnya seperti ini. Ini ya. Besinya jadi banyak dijual dan lengannya juga banyak ukuran. Dia ada ukuran panjang dari 10 cm, 15, 20, 25, 30, 35 ada ya. Tergantung besar kecilnya akuarium ya. Seperti ini ya. Si bracket ini banyak ukuran. Dia selisihnya 5 cm 5 cm ya sebreakernya ya. Nah, juga banyak yang bertanya pakai apa bang airnya bisa jernih. Nah, ini saya akan jawab ya. Nah, di sini saya pakai ini ya, kalau buat mas koki ya, probiotik. Ini saya beli di online, mungkin harganya sekitar 25-30 ribuan ya. Ini khusus mas koki. Ini airnya kurang lebih sudah sampai seminggu ya, seminggu lebih tetap bening ya. Nah, kalau untuk yang ini saya pakai beda lagi, harganya murah meriah ya, menggunakan ini ya, penjernih air ini. Ini murah, ini di online-online juga harganya sekitar 5.000 ya satu botol ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya kawan-kawan ya, sangat bening, bisa mencapai seminggu lebih ya bening seperti ini. Nah, untuk pakannya juga mas kokinya biasa saya pakai ini Saki Hikari. Saya pakai yang grow ya buat body, sama pakai yang color buat warna ya. Jadi yang sekitar 200 gram harganya sekitar 40 ribuan ya. Jadi ikan saya tuh bodinya buntel-buntel, warnanya juga cerah ya. Jadi ya, kalau pakai model pelet seperti itu, dan media juga tergantung media ini juga ya, filternya juga ya, supaya airnya bisa lebih jernih, tahan, awet ya. Inilah buktinya. Jadi kita harus memang benar-benar kuat visernya supaya tahan dan tidak roboh ya. Jadi beban ini kan lumayan berat. Mudah-mudahan kawan-kawan juga yang pengen buat simple, minimalis ya, bisa dicoba di rumah ya kawan-kawan ya. Inilah buktinya, karena bracket, besi bracket gantung juga kuat buat akuarium, dan bisa fungsinya juga bisa banyak ya, buat yang lain juga bisa. Oke ya kawan, sekian dulu dan terima kasih. Salam satu laras dan salam pencinta ikan. Mantap.